Alterasi yang terbentuk di bawah, di kawah domes. Mungkin sekarang langsung lanjut aja. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak yang saya hormati. Perkenalkan, saya Alif. Terima kasih kepada Ibu Mas Ali Asad atas kesediaan waktunya dalam memberikan atau share pengalaman terhadap para peserta kuliah atau proses ini. Saya akan membahas pertama mengenai teknoekonomi dan pengaruh indikator keuangan proyek. Yaitu investasi, juga tidak hanya investasi saja, tapi juga O&M di dalam industri panas bumi. Oke. Nah, ini materi kira-kira cukup panjang, cukup banyak yang perlu kita lihat gitu. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai penerimaan negara dan insentif. Penerimaan negara kesannya kan selalu menjadi beban gitu ya. Jadi di samping ada penerimaan negara yang tentunya mengurangi keuntungan dari pengusaha, tapi juga ada insentif-insentif yang disediakan oleh pemerintah. Terima kasih kembali ya kepada Mas Ali, di tengah-tengah kesibukan Mas Ali masih bersedia mengisi ya. Harapannya saya kira tadi sudah disampaikan banyak oleh Mas Ali. Semoga ini bisa mendukung Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ali yang telah berbagi ilmu terkait geothermal project economics ini. Semoga ilmu yang didapat pada training ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan dengan baik untuk pembangunan industri panas bumi di Indonesia. Lalu siapakah pemenangnya? Juara 3 ada SL ternyata. Juara 2 ada Armando Aluanis. Dan juara 1 adalah... Wih, Barafani. Selamat untuk ketiga pemenang Kahoot Quiz Day 1 ini. Kahoot kita kali ini ada Mas Haikal di juara 3. Juara 2 ada Yoi. Dan juara 1 adalah... Manager Lab. Wah, hebat. Selamat ya untuk... Berlama-lama kami secara resmi membuka acara Gathering Host dalam rangka IGW tahun 2002 sekarang. Baik, Bapak-Ibu yang masih di Zoom, mungkin bisa mengaktifkan kameranya untuk melihat. Oke, next. Nah, ini kan sebentar kelas cek aja. Kita asumsikan fluidanya terkoneksi semua ya, oke? Nah, berarti di sini ada batu, di sini ada fluida. Pelajar sebenarnya, karena kadang-kadang di trik itu tidak memerlukan data yang akurat gitu. Karena tadi, pada batu level. Cek. Tapi ya, solusinya ya kita naik. Kita pro and con-nya. Tapi kami yang memilih adalah equal. Pada itu sampai 119, kuat cerita. Adalah penyerahan cindera mata. Kepada Bapak Ashadi selaku pembicara pada hari ini, dipersilakan maju ke depan. Ada cindera dari kami panitia IGW, dan dari panitia diwakilkan oleh Mas Panjeli Togap. Silakan Mas Togap untuk maju. Perolehan akhir dengan nilai 8558 Aditya, kami bersama disusul oleh Ahai Kala pemimpin.
Pasien lagi mana? Kantor. Mas Adi juga ya kantor. Adi di lagi off duty betulan. Wah, yang awal jam satu ini jam dua, jadi seru nih pembicaranya. Enggak, materi ini sama aja. Sehat-sehat kan semua di sana. Nah, kegemukan. Wah, itu tandanya sejahtera dan sehat. ini karena schedule-nya setengah dua ya. Jadi mungkin kita tunggu sekitar 5 menit lagi, kemudian kita langsung mulai. Yang hari ini topiknya luar biasa nih. Tentang silika sekali. Wah. Oh, di sini juga saya lihat ada Mas Kristofik. Gimana kabarnya, Mas Kristofik? Salam kenal, Mas. Ya, selamat siang, Mas Brady. Selamat kenal. Sorry, saya sambil ini, Mas, lagi di luar. Jadi, saya lagi ada penting di luar. Okay. Jadi, sambil ngikutin nanti ya, Mas. Ya. Nanti, Mas, tadi sama Mas Dian dengan Mas Riza ya. Oke, Mas.
cek. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera dan salam geotermal untuk kita semua. Saya percaya bahwa kita semua saat ini dalam keadaan sehat. Dan pada siang hari ini, kita akan sama-sama mengikuti geothermal forum, forum di mana biasanya kita berdiskusi tentang dunia geothermal, dan pada saat ini kita akan membahas topik yang menarik dan nantinya akan dipresentasikan oleh dua orang speaker dari perusahaan Exporter Renewables. Nah, yang saya hormati seluruh partisipan yang boleh berkesempatan hadir di siang hari ini. Dan terlebih khusus yang saya hormati untuk dua speaker kita di siang hari ini, yaitu Mas Rian Hidayat dan Mas Raditya Pradipta. Dan hari ini kita akan diskusi atau membahas tentang suatu topik yang menarik, yaitu penanganan terkait penanganan sengketa sekali. Dan sebelum kita mulai event kita di siang hari ini, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia Geothermal Forum ITB yang boleh menyelenggarakan event seperti ini, karena event ini sangat menarik bagi kita semua untuk sama-sama membuka wawasan tentang energi geothermal, khususnya baik kemudian eksplorasi, kemudian operation, dan khususnya disampaikan terima kasih kepada Ketua Tim Panitia Geothermal Forum, Mas Dimas Tahamulana, yang mungkin saat ini sedang di luar negeri untuk studi-studiannya. Dan tidak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada program studi teknik panas bumi ITB yang juga terus support menyelenggarakan event seperti ini. Dan untuk itu, saya mengundang kita semua untuk kiranya dapat sama-sama kita menyimak, mengikuti event geothermal forum di siang hari ini. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan sama-sama berdiskusi tentang mitigate silica scaling, Enbright Orsi, case study storing Merapi dan Sokoria, and Sokoria Geothermal Fields. Nah, topik yang menarik ini akan disampaikan langsung oleh kedua narasumber kita di siang hari ini. Yang pertama, Mas Rian Hidayat, dan kedua, Mas Raditya Pradipta. Dan mereka berdua saat ini menjabat sebagai geochemist di perusahaan KS Orca Renewables. Dan ini merupakan CV pembicara kita pada siang hari ini. Yang pertama, Mas Raditya Eka Pradipta. Beliau merupakan seorang geologis dan sebelumnya pernah mengambil studi di tahun 2010 sampai 2015 Bachelor Degree of Geology, Geological Engineering, dan kemudian di tahun 2017 beliau mengambil studi Master Degree di Teknik Geologi juga di Institut Teknologi Bandung. Dan kemudian pengalaman kerjanya, beliau pernah seorang hardware geologist di PT Paramount Drilling Service, dan kemudian
sejak tahun 2020 sampai saat ini merupakan seorang geologis di KS Percasori Merapi Geothermal Power. Selanjutnya, pembicara kita yang kedua yaitu Mas Rian Hidayat, seorang geochemis di KS Percasori LTD. Beliau mengambil studi yang satunya di Pajajaran University pada tahun 2004 sampai 2012, yaitu dengan studi geologi. Dan kemudian tahun 2013, beliau mengambil master degree di Geothermal Exploration Institut Teknologi Bandung. Dan berdasarkan pengalamannya, beliau pernah menjadi seorang geoscientist di PT Bakri Dharma Karya Energi, khususnya di Ngebel Geothermal Field. Kemudian pada tahun 2017 sampai 2019 pernah menjadi wawasan geologis di PT Storik Merapi Geothermal Power. Dan saat ini beliau menjadi seorang geochemist di KS LTD sejak tahun 2019. Nah, para partisipan yang saya hormati juga, sebelum kita masuk atau memulai event forum diskusi kita pada siang hari ini, saya akan mengundang ketua terkait pelaksanaan webinar Geothermal Forum ini. Yang pertama, peserta diharapkan mengaktifkan fitur mute atau audio zoom. Yang kedua, forum ini akan dibagi dalam dua sesi. Pada sesi pertama, pemateri akan memaparkan materinya selama kurang lebih 1 jam. Kemudian, pada bagian ketiga, sesi kedua, diadakan sesi Q&A yang terbagi menjadi 2 termin, di mana termin yang pertama, para peserta dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format nama institusi pertanyaan. Dan saya selaku moderator akan memilih pertanyaan yang relevan terkait topik diskusi kita pada siang hari ini. Di termin yang kedua, peserta dapat bertanya secara langsung kepada narasumber dengan menggunakan fitur raise hand, dan sebelum bertanya diharapkan untuk menyebutkan nama dan institusi terkait. Dan juga peserta diharapkan untuk mengisi presensi pada link yang disediakan di kolom chat Zoom. Nah, sebelumnya mau menanyakan kabar dulu bagi Mas Rian dan Mas Adit, apakah sudah siap untuk siaran kita langsung mulai kita di siang hari ini? Siap Mas Grani, udah siap. Wah, ini jadi forum yang luar biasa untuk siang hari ini. Dan baiklah, tidak lama lagi kita segera mulaikan kita Geothermal Forum saat ini. Mari kita sambut kedua speaker kita, yaitu Mas Rian dan Mas Adit. Disilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua peserta dari Geothermal Forum siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Radi. Saya selaku geokemis di KS Ortar Renewable, dan kawan sejawat saya Mas Rian Hidayat, geokemis di KS Ortar Renewable. Oke, Mas Rian. Belum kedengeran Mas Rian, sorry. Rian masih mute. Selamat siang semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya yang telah diberikan oleh ITB Geothermal Forum untuk memaparkan atau sharing tentang silika mitigation silika scaling di Penorasi. Saat ini saya menjabat geokemis untuk kedua lapangan Estorka, yaitu di Sorik Merapi dan di Superet Geothermal Indonesia. Langsung saja hadirin sekalian, kita mulai presentasinya. Jadi sebelum presentasi, kenapa sih kita harus mengembangkan ini ya, apa sedikit paparan ya, kenapa sih kita harus mengembangkan Penorasi? Karena untuk mengembangkan Penorasi untuk lapangan yang kita bilang konvensional ya, sayang sekali gitu, kita punya masih ada potensi yaitu berupa brine
yang memiliki panas sekitar 170 sampai 160 boleh tidak dimanfaatkan gitu. Dibandingkan bila dibandingkan kita melakukan secara konvensional untuk mendapatkan 8, 10 atau 15 mega yang harus memerlukan waktu sekitar 3 tahun dari pengembangan untuk pengeboran dan fasilitas yang lainnya, ini pengembangan brine warsi ini adalah sangat efektif ya. Di mana kita punya brine, kita pakai mungkin hanya untuk memerlukan 1 tahun untuk construction pipe atau brine warsinya sendiri. Jadi sayang sekali untuk tidak dimanfaatkan teknologi brine warsi ini, di mana padahal di around the world sudah banyak sekali contoh-contoh yang memanfaatkan teknologi brine warsi. Itu yang sangat relatif sangat singkat dan bisa menambah generation di lapangan kita. Nah, ini outline presentasinya. Yang pertama ada saturation karakteristik of geothermal fleet around the world. Kita akan melihat contoh-contoh lapangan mana saja di around the world yang telah menggunakan teknologi brine warsi dan kita bandingkan dengan brine warsi yang dimiliki KS Orca. Selanjutnya ada production schematic di kedua lapangan. Selanjutnya ada silica solubility curve-nya. Kita bisa lihat nanti berapa sih SSI-nya atau gimana dari temperatur dan kandungan silikanya. Kedua, ini adalah typical brine warsi yang kita pakai di Sorik Merapi dan Sokoria. Kedua, kita ada selanjutnya ada coupling silica inhibitor to make it scaling. Selanjutnya ada di performance dan monitoring yang kita lakukan day to day untuk melihat bagaimana sih efek dari brine warsi dari generation dan dari apa efek sampingnya. Dan terakhir tentunya ada hitam ada putih, kita mengekstrak heat, kita mendapatkan megawatt, tentunya ada efek sampingnya ya. Mana kita rekan-rekan sekalian tahu geothermal tidak akan lepas dari silika scaling, mana brine itu punya silikanya gitu yang menyebabkan ada scaling. Sehingga di sini adalah yang terakhir kita akan bicara tentang cleaning option. Ini ada case study yang kita telah lakukan di KS Orca. Jadi kita nggak usah pungkiri lah, di mana-mana kalau kita ada ekstrak kita dapat sesuatu pasti ada efeknya ya. Kita juga harus tahu konsekuensinya gitu, tapi dibandingkan tidak dipakai sama sekali brandnya, angka lebih baiknya kita manfaatkan untuk kemajuan renewable energy di Indonesia. Next, Mas Radit. Oke, dan ini merupakan saturation karakteristik dari geothermal fluid di dunia. Jadi kita lihat di sini bahwa yang untuk saat ini yang paling tinggi SSI-nya itu di yang diekstrak itu di Los Azufres, di mana temperaturnya dari 174 didropkan sampai 108 derajat Celcius dan itu mengakibatkan SSI hingga 2. Lalu berikutnya juga ada di The Bulalo, di mana temperaturnya dari 176 derajat didropkan jadi 131 derajat dan itu menghasilkan SSI sekitar 1.8. Nah, di Indonesia sendiri di Nanura Ilangit kita yang saya dapat juga itu temperaturnya tuh mulai dari 184 derajat terus sampai didropkan ke 130 derajat. Untuk SSI-nya belum, saya belum tahu juga, mungkin nanti Mas Grandi bisa sharing juga gimana di lapangan Namura Ilangit tersebut gitu. Untuk di KS Orca sendiri di SMGP kita mendropkan temperatur hingga 70 derajat Celcius dari temperatur in ke brine warsinya itu sekitar 150 sampai 140, lalu kita dropkan sampai 70 derajat Celcius, kita ekstrak sampai segitu dengan SSI kurang lebih di angka 2,5 SSI-nya. Oke, next. Oke, ini adalah dari Sorik Merapi production schematic. Jadi dari reservoir kita mempunyai temperatur sekitar 240 derajat Celcius. Lalu kita ekstrak di two phase line-nya.
di temperatur 170 sampai 190 degree dengan pressure lebih besar dari 9 bar. Di two phase line ini menghasilkan SSI sekitar 0,5 sampai 0,7. Lalu dari two phase line ini akan berlanjut ke high pressure separator, di mana pressure-nya itu sekitar 6 sampai 8 bar dengan temperatur berkisar antara 160 sampai 180 derajat Celcius. Di HP separator ini mempunyai SSI kurang lebih 0,8. Lalu dari HP separator ini steam-nya akan ke expander dan brine-nya akan dialirkan ke LP separator. Nah, di LP separator ini kita dropkan lagi pressure-nya jadi sekitar 3,5 sampai 4,5 bar dengan temperatur 145 sampai 155 derajat Celcius. Nah, di LP separator ini SSI-nya tuh berkisar antara 1 sampai 1,05. Dari LP separator ini ada steam yang terbentuk. Steam-nya tuh kita masukkan lagi ke steam ORC. Sedangkan untuk brine-nya ini sebelum masuk brine ORC kita ada pump, BRS pump. Jadi waktu masuk ke ORC itu pressure-nya akan naik sekitar 16 sampai 15 bar. Lalu kita ekstrak di brand ORC dan di brand ORC tersebut kita ekstrak temperaturnya hingga 70-an derajat Celcius. Lalu temperatur out-nya itu sekitar 70 sampai 80 derajat Celcius dengan pressure 11 sampai 12 bar. Lalu kita gabungkan dengan kondensat dari sistem ORC dan menuju ke reinjection well untuk di Sorik Merapi seperti itu. Ini merupakan apa bagian produksi Sokoria ya, di mana saat ini kita produksi dari dua tipe well ya, di mana ada well yang bertipe netral dan well yang bertipe acid ya. Ini merupakan challenging juga bagi kita. Dari well ini kita menghasilkan 5 megawatt untuk generation tahap satu kita yang insya Allah tahun depan Sokoria akan menambah kapasitas produksinya menjadi 8 megawatt. Nah, karena ada well yang bersifat asam, jadi untuk treatmentnya kita melakukan treatment pH modification melalui downhole memakai capillary tubing dengan menginjek NaOH. Nah, tujuannya karena untuk yang acidic itu kita maintain pH-nya atau kita increase pH-nya menjadi sekitar 5. Ada dua well yang kita lihat di sini, ada dua well yang asam, jadi kita memasukkan caustic soda NaOH ke dalam well tersebut untuk menaikkan pH-nya. Nah, untuk temperatur reservoir sendiri kita bisa bilang sebetulnya Sokoria ini adalah medium enthalpy ya, karena temperatur reservoir-nya sekitar 220 derajat Celcius. Nah, dari production ini kita bisa lihat bahwa di two phase line-nya atau di WHP-nya SSI-nya sekitar 0,8 dengan temperaturnya sekitar 140 sampai 150, di mana pressure-nya sekitar 3 sampai 4,5 bar. Nah, production well tersebut mixing, tentunya mixing di separator akan mixing ya. Nah, ini yang menyebabkan pH-nya yang tadinya kita targetkan 5 awalnya, ternyata ada satu well yang mempunyai pH netral, nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Yang ini menyebabkan pH-nya di atas 5, di mana seperti mungkin kita tahu bahwa di atas 5 itu polymerization akan cepat sekali terjadi gitu, dan kan sangat prone untuk menjadi scaling gitu. Nah, sedangkan di separator sendiri SSI-nya sekitar 0,7 sampai 0,8 dengan temperatur 132 Celcius. Pressure separatornya kita set di 2,5 sampai 3 bar. Nah, jadi untuk Sokoria sendiri, ORC-nya itu bukan steam ORC atau brand ORC, tapi hybrid ORC, di mana steam dan brand-nya masuk ke dalam ORC tersebut. Di sini kita juga, untuk mencegah scaling, kita ada chemical gasing system yang menginjekkan silika inhibitor. Tentunya seperti sorry, kita punya pump juga yang memompa brine-nya yang menaikkan pressure sehingga di ORC pressure-nya bukan lagi 2 bar tapi sekitar 15 baran. Nah, di sini di ORC tersendiri
terjadi heat extraction di mana yang menaikkan SSI menjadi 2,3 dengan temperatur out sekitar 165 sampai 80 derajat Celcius. Nah, baru selanjutnya brine yang telah di extraction dan ditambah sedikit kondensat kita injeksikan ke sumur injeksi. Nah, ini tipikal kita perhitungan silica concentration dan solubility dibandingkan rest temperature. Bisa dilihat ya, untuk kasus sorik Merapi yang punya temperatur reservoir sekitar 240, dia masih di atas kurva. Mohon maaf, ini ada yang kelewat. Yang kuning ini merupakan kurva solubilitas amorfos, sedangkan yang biru ini adalah kurva solubilitas silika. Ini bisa dilihat bahwa di reservoir dan di two phase line dan first flashing kita masih di atas kurva solubilitas amorfos silika, yang berarti relatif lebih aman tidak terjadi scaling. Baru di second flashing kita melakukan second flashing, kurvanya mepet satu, atau bisa tadi yang Mas Radit sebutkan 1.05. baru setelah drop ke ORC baru terjadi scaling ya, atau karena di bawah kurva solubilitas sehingga terjadi scaling di mana SSI-nya sampai di atas 2,5. Sama di Sokoria juga di reservoir kita di atas kurva solubilitas sehingga tidak terjadi scaling. Di two phase line juga sama, setelah first flashing di separator masih di atas kurva dengan SSI 0,8, tetapi setelah drop temperatur di ORC membuat kurvanya poin tersebut atau kandungan silikanya dengan temperatur 65 sampai 80 berada di bawah kurva solubilitas silika amorf sehingga akan terjadi scaling. Oke, dan ini skematik brand ORC untuk di Sorik Merapi. Jadi brand yang masuk dengan temperatur sekitar 145 sampai 155 derajat Celcius dengan pressure sekitar 15 sampai 16 itu setelah dari LP separator itu masuk ke ORC. Sebelum masuk tuh kita treatment, chemical treatment di sini. Karena SSI-nya itu sudah 1 sampai 1.1 itu untuk mencegah juga. Lalu brine yang masuk itu masuknya ke evaporator. Nah, di evaporator ini si brine itu akan memanaskan working fluid. Jadi working fluid yang ada di evaporator itu akan berubah fase menjadi steam, lalu masuk ke expander dan berikutnya ke kondenser. Sedangkan brine yang dari evaporator itu keluar lalu masuk lagi ke preheater. Nah, di preheater ini working fluid yang keluar dari kondenser itu akan dipanaskan kembali di preheater, lalu dimasukkan lagi ke evaporator. Nah, dimasukkan ke evaporator untuk dipanaskan lagi untuk menjadi fase di steam. Lalu setelah itu dari preheater itu SSI-nya sekitar 2,5 sampai 2,8 keluar brine-nya dengan temperatur sekitar 65 sampai 80 derajat Celcius dengan pressure 11 sampai 12 bar. Nah, di evaporator dan di preheater lalu di area-area brine in dan brine out itu kami juga memasang beberapa sensor. Sensor-sensor yang kami pasang itu guna untuk memonitoring apa yang terjadi di dalam evaporator dan preheater tersebut. Apakah scaling sudah terjadi di evaporator atau di preheater atau belum. Brine yang keluar dari preheater juga akan melalui scaling coupon yang dipasang di outlet dari ORC. Dan di sini itu juga kami gunakan untuk memonitor adanya scaling yang terjadi ya. Tapi emang silika kupon yang dipasang itu diambilnya tiap bulan, jadi emang kita kesulitan untuk memonitoring day to day
day to day activity-nya. Jadi kami sendiri lebih melihat kepada parameter-parameter dari sensor yang ada di brand ORC tersebut, seperti itu. Selanjutnya ini adalah Soko apa ORC dari Soko Korea yang setelah saya sebutkan sebelumnya. Jadi untuk Soko Korea tidak seperti Sorik Merapi, di mana ORC-nya kita adalah hybrid ya. Jadi setelah dari production well dengan SSI 0,7-0,8, dia diseparasi di separator dengan memiliki SSI sekitar 0,8. Steam-nya masuk evaporator sebagai main untuk main heat transfer-nya, untuk penguapan working fluid-nya, untuk berubah menjadi steam. Sedangkan brand-nya masuk ke preheater. Jadi kita punya dua preheater, yaitu preheater 1 dan preheater 2, di mana preheater 1 dipanaskan dari steam, sisa-sisa steam atau kondensat yang terjadi, di mana pasti kita tahu bahwa setelah terjadi ekstraksi panas, kondensatnya pun pasti masih panas, jadi masih sekitar 100 degree atau 100 degree ya. Nah, sedangkan preheater 2 ini khusus untuk dari brine, di mana brine-nya dari 135 sampai 140 digunakan untuk memanaskan working fluid. Nah, working fluid-nya ini brine-nya sendiri setelah ekstraksi panas dia diinjeksikan ke reinjection well, tetapi tentunya SSI-nya meningkat menjadi sekitar 2.3. Nah, balik lagi, setelah memanaskan working fluid di dua preheater, masuk ke evaporator sebagai saringan terakhir kita bilang, baru working fluid-nya digunakan untuk memutar expander. Nah, dari expander sendiri, working fluid-nya keluar ke kondenser, kita kondensasikan, baru kondensatnya kita injekkan ke sumur injeksi. Ya, bila kita lihat, emang Soko Korea ini lapangan medimental pih, kita baru generation 5 MW, di mana sumur-sumur produksi Soko Korea itu mempunyai injectivity index sekitar 4-5 kg per second per bar, dengan reservoir temperatur dari 195-225 degree. Karena medimental pih dan lapangan kecil ya, kita bilang flow rate-nya juga tentunya tidak seperti lapangan-lapangan Sumatera atau Jawa, di mana flow rate-nya berkisar per sumur itu sekitar 20-45 kg per second. Balik lagi, karena ini medium entalpy, sumurnya pun memiliki entalpy yang tidak begitu besar ya, sekitar 800-950 kJ per kilogram. Oke, berikutnya applying silica inhibitor to mitigate scaling. Jadi untuk mencegah adanya scaling, kita dapat melakukan modifikasi dari dua hal. Yang pertama adalah pH modification. Kita bisa lihat di grafik yang bawah ini, ada titik yang warnanya merah itu adalah pH 5, hijau pH 5,5, lalu yang hitam pH-nya 5,8, lalu yang biru pH 8,4. Nah, di sini dapat dilihat bahwa yang semakin tinggi pH-nya, waktu di pH-nya tinggi di angka 8,4, ini polymerization dapat terjadi dengan waktu yang cepat ya. Tapi dari lalu selanjutnya di silika polimer, mungkin dapat dikatakan bahwa semua brand yang keluar dari geothermal fluid itu memiliki monomer silika. Lalu akan terjadi polymerization polymerization ini dapat membentuk si silikat maupun silika. Lalu bisa dilihat di sini. Jadi kami di sini untuk silika polimer ini mencegah polimerisasi terbentuk dengan mengikat atom-atom yang membuat si silika tersebut terpolimerisasi, seperti itu. Dalam melakukan kedua hal ini, ada beberapa pros dan cons yang dapat terjadi.
Untuk yang pH modification ini, prosnya mungkin memang harganya lebih murah, lalu itu udah common di market. Karena bukan cuma di industri geothermal saja yang digunakan untuk pH modification tersebut. Tapi ada juga cons-nya seperti corrosion. Jadi memang corrosion itu apabila ada kelebihan dosage dari NaOH yang diberikan itu akan mengakibatkan potensi dari corrosion di pipa-pipa surface line kita. Lalu juga chemicalnya, chemical pH untuk modification itu bahaya ya. Sedangkan di silika polimer itu chemicalnya cenderung lebih tidak berbahaya daripada untuk pH modification. Tapi emang cons-nya itu di market itu jarang digunakan. Kebanyakan cuma di industri geothermal aja sama harganya memang lebih ekspensif di silika polimer tersebut. Mungkin Mas Rian mau menambahkan? Ya, mungkin kalau kita lihat ya, untuk pH modification sebetulnya ada dua cara ya. Yang pertama adalah menurunkan pH, di mana kalau kita lihat grafik ini, berdasarkan Brown 2021, dia maintain pH di sekitar 5. Jadi di pH sekitar 5 itu polimerisasi akan terdelay. Atau yang kedua adalah menaikkan pH di atas 10 gitu. Tapi yang biasa dilakukan di industri, mungkin Mas Grandis bisa cerita di sesi yang lain atau bisa nanti menemukan tambahan ya, kalau tidak salah di Sarula pun mereka melakukan pH modification ya dengan maintain pH di 5 gitu. Sehingga polimerisasi tidak terjadi. Sedangkan untuk yang silika polimer tentunya kita harus engage dengan salah satu supplier ya, atau business partner untuk menyediakan polimer. Tetapi ya seperti Mas Radit sampaikan, ya lebih non-hazardous gitu. Dan akhirnya di kedua lapangan ini kita memilih untuk mengaplikasikan silika polimer karena seperti yang mungkin rekan-rekan atau hadirin tahu, kita juga Merapi baru menyelesaikan COD unit 3, sedangkan Sokerja juga baru beroperasi dari Februari. Jadi kita butuh learning curve atau kita butuh persiapan untuk melakukan pH modification ya, karena setelah yang kita tahu bahwa sifat kimia itu hazard ya, sedangkan operasi kita ini juga baru, kita juga memiliki kru lokal yang mungkin belum siap atau butuh training untuk menghandle chemical-chemical yang bersifat berbahaya gitu. Jadi saat kita mulai production, kita lebih memilih memakai polimer yang lebih tidak bersifat berbahaya. Ya bisa kita tahu balik lagi ke pH modification yang biasanya kita pakai yaitu biasanya asam SO acidic sulfit ya yang biasanya yang dipakai di pH modification. Acidic sulfit juga ada kelemahannya di mana kalau kita overdosis bisa tentunya pH-nya akan lebih rendah daripada 5, sehingga itu akan mudah sekali untuk mengakibatkan korosi gitu. Tetapi apabila pH-nya kurang dosis, malah pH-nya kurang dosis, malah pH-nya di atas 5. Tentunya akan mempercepat polimerisasi gitu. Jadi untuk pemakaiannya atau monitoringnya juga kita extra caution di sini. Katakan kalau polimer walaupun overdosis ya sudah gitu, overdosis saja. Tidak akan ada efek samping seperti corrosion atau scaling lainnya gitu. Cuman ya mungkin karena overdosis ya tentunya akan lebih ke cost-nya ya gitu. Lebih boros gitu. Jadi ini di sini juga bisa di ilustrasi ini kita bisa bilang ya bahwa scaling-nya itu tergantung dari karakteristik brand kita juga. Pak, bisa dilihat dari monomerik kita mencegah monomerisasi polimerisasi di mana kita injek chemical inhibitor. Nah, apabila terjadi polimerisasi bisa jadi bisa ada dua kemungkinan di mana kalau bila brand kita mengandung metal seperti aluminium, magnesium, Fe, manganis, dia akan bisa kawin lah kita bilang kawin dengan metal-metal tersebut sehingga menjadikan endapan silikat ya, metal silikat. Sedangkan kalau bila polimer sama monomerik menjadi polimerisasi lama-lama dia akan jadi koloid. Nah, koloid ini yang bisa menjadikan scaling ya, kristalisasi gitu. Jadi untuk pemakaian polimer juga kita harus tahu karakteristik brand kita gitu, penanganannya.
karena bisa jadi kita mencegah amorfo silikanya, tetapi malah kita menghasilkan metal silikat gitu. Jadi di sini kita melakukan studi juga apa yang terjadi, tipe scalingnya apa dari karakteristik brand kita. Mungkin di sini memperjelas ya, bukan pH apa chemical pH mod seperti acidic sulfate itu lebih murah, cuman biasanya yang dimasuk murah di sini adalah murah per cost unit. Kita bisa bilang untuk menghasilkan apa, untuk menurunkan pH kita butuh sekitar 70 ppm. Nah, 70 ppm diartikan dengan dikali flow rate, maka kan hasilnya kan kilogram ya. Tetapi untuk yang pH modification NaOH atau acidic sulfate, tentunya karena dia common in market, dia murah per kilogramnya gitu. Beda dengan polimer yang emang special case, special product, tentunya per unitnya 1 kilonya lebih mahal. Tetapi kita perlu ingat bahwa apabila pH modification, tentunya yang pengalaman kita dia akan menurunkan kuantitas yang lebih banyak gitu. Let's say biasanya kita perlu 100 untuk acidic sulfate yang dari pH sorik sekitar 8, kita menurut perhitungan kita butuh sekitar 140 ppm dibandingkan dengan polimer yang hanya membutuhkan 13 ppm gitu. Lanjut. Oke, ini performa dan monitoring yang ada di sorik berapi. Ini kita udah bagi dalam satu chart ini, ada 3 periode, ada event A, event B, dan event C. Kita ambil mulainya setelah kita melakukan mechanical cleaning dan modification. Nah, dapat dilihat di sini bahwa generation, kita lihat yang simbolnya bulat-bulat ini, bulat-bulat warna abu-abu ini, maintain stabil di event A ini. Lalu di sini juga dapat dilihat bahwa adanya temperatur in yang stabil, temperatur out, dan preheater temperatur yang agak slightly naik ya di sini. Di sini generation kita bisa maintain dengan decline rate yang rendah. Lalu berikutnya kita lihat di event B, waktu kita menurunkan chemical treatment dosage di sini, terlihat ada penurunan dari generation, slightly, ada penurunan generation di event B ini sampai sekitar bulan Agustus di sini. Dan di sini pun diikuti dengan, jadi pentingnya di sini untuk dosage yang tepat dilakukan untuk treatment ORS itu sangat penting ya. Jadi begitu kita salah memberikan dosage atau kurang ya, atau dosage-nya tidak berjalan sebagaimana mestinya, kita langsung mendapatkan impact buruk dari generation tersebut, seperti itu. Lalu kita ada event berikutnya, event C. Setelah ini di power plant ada trip di sekitar akhir dari bulan Agustus. Karena ada trip tersebut, kita melihat ada significant drop dari generation, diikuti signifikan, ini juga ada mungkin ada sedikit perubahan di awal-awal tentang di flow rate-nya. Dan ini setelah trip ini kita akan melakukan cleaning. Kita pernah melakukan cleaning dan ini bisa terlihat sampel before cleaning dan after cleaningnya di sebelah kanan ini, di mana silika scaling terbentuk. Lalu kita melakukan cleaning setelahnya sehingga si silikanya tersebut sudah bisa hilang. Nah, di cleaning ini kita melakukan menggunakan mechanical cleaning. Oh iya, sebelumnya juga di bulan Juli sama Agustus ini bisa dilihat di sebelah kanan atas. Ini adalah silika kupon yang kita install di outlet
dari brand ORC. Di sini terlihat bahwa depositionnya pada bulan Juli 2022 itu sekitar 0.25 mm per year, sedangkan pada bulan Agustus 2022 itu 0.16 mm per year, di mana biasanya standar dari silika kupon yang terinstall itu sekitar 0.5 mm per year. Jadi ini masih di bawah standar, dan which is good untuk ORC kita, seperti itu. Oke, kita lanjut di pH monitoring ya, karena di awal saya sudah menjelaskan bahwa ada challenging di South Korea, di mana South Korea memiliki sumur produksi yang bersifat netral dan bersifat asam, sehingga menyebabkan butuh perhatian khusus, di mana kita melakukan modifikasi pH di downhole menggunakan capillary tubing dengan mengecek caustic soda atau NOH. Jadi kita juga membagi di sini, ada event A, B, dan C, di mana event A itu baru saat kita sekitar sebulan setelah kita commissioning, jadi kita masih learning atau kita masih belajar di sini, tim juga masih mencari ramuan yang tepat. Jadi kita bisa lihat bahwa awalnya, kalau ini kita lihat yang dot biru ini, hijau. Jadi awalnya saat diproduksiin, satu sumur kita itu memiliki pH yang bersifat relatif asam. Tapi di event B, di event B kita lihat bahwa setelah berjalannya waktu sekitar sebulan, well tersebut malah menjadi netral ya. Jadi dengan kita punya ada upset potensial, sumur tersebut menjadi netral gitu, tanpa dilakukan injeksi NOH. Tetapi di sumur yang lain kita juga tetap, karena bersifat asam, kita melakukan injeksi NOH terus menerus, di maintain di sekitar rate-nya 110 mili per menit untuk mendapatkan pH sekitar 5 sampai maksimal 5,5 gitu. Jadi satu sumur yang netral ini sering waktu, sering produksi, malah pH-nya mengalami signifikan, yang tadinya sekitar 4,8 bisa menjadi 7 malah saat ini. Nah, tetapi di mana-mana kita namanya kegiatan panas bumi atau kegiatan lainnya, di event C kita juga ada sedikit trouble, di mana terjadi ada masalah di salah satu sumur kami, sehingga terpaksa kita mengaktifkan sumur yang lainnya. Kalau bisa kita lihat, ini sumur yang warna merah ini, kita nyalakan satu sumur untuk tetap maintain generation. Jadi saat ini kita disupport 3 sumur, tapi sebelumnya dari Oktober kita menggunakan 2 sumur untuk support 5 MW gitu. Nah, di event saya ini juga, kalau ini apa, kita saat ini menggunakan 3 sumur untuk support generation 5 MW. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Jadi di event A, saya membaginya ada 4 event. Jadi di event A, setelah kita commissioning sekitar sebulan, kita monitoring lanjut, kita mulai monitoring. Nah, di event A ini kita tidak memakai silika polimer atau pH modification untuk mencegah polimerisasi. Tetapi kalau bisa kita lihat, ini adalah yang kuning ini adalah preheater temperature apa generation. Memang ada manuver-manuver lah, tetapi kalau kita bisa lihat dalam sebulan ini rata-rata bisa lihat trennya stabil gitu ya. Setelah itu karena namanya commissioning, kita naikkan ke 5 MW di sini untuk generation-nya di atas 5 tentunya. Tapi yang kita harapkan awalnya, bila kita lihat slide sebelumnya, untuk cara mitigate silika itu ada 2, pH modification dan memakai polimer. Kita tadinya mengharapkan untuk memakai pH modification, di mana kita tetap maintain pH-nya di 5 sehingga tidak terjadi polimerisasi di silika. Tetapi karena satu sumur yang tadinya awalnya pH-nya di bawah 5,
menjadi di atas 5, sehingga setelah bercampur pH-nya menjadi sekitar 6, di atas 6 malah. Nah, ya, hal inilah yang menyebabkan terjadinya scaling gitu di ORC. Bisa kita lihat ya, ini ada trend generation-nya. Secara pasti decline-nya semakin decline generation-nya, dan itu juga diikuti oleh kenaikan preheater temperatur gitu. Bisa kita lihat bahwa preheater temperatur yang tadinya sekitar 65 lama-lama naik secara konstan, sehingga sampai terakhir kita terpaksa melakukan cleaning ya, cleaning untuk pembersihan. Bisa dilihat ini gambar kanannya. Jadi ini adalah scaling-scaling yang terjadi di preheater kami, di evaporator kami, sehingga ya, hal inilah yang menyebabkan generation turun gitu. Jadi kita melakukan cleaning, baru di event B kita mulai melakukan aplikasi penggunaan silika inhibitor, karena kalau untuk menurunkan pH lagi cukup challenging ya. Jadi kita pakai asam, pakai basa di downhole, tapi setelah di two phase kita memakai harus memakai asam untuk menurunkan pH. Nah, ini cukup challenging sehingga kita putuskan untuk memakai polimer gitu untuk safer operation. Nah, dari sini kita bisa lihat nih generation juga relatif lebih stabil di event B, tetapi sebelumnya di event C kita lihat di event C ada sedikit trouble dengan salah satu sumur yang menyebabkan generation turun gitu. Tapi kalau kita bisa lihat preheater temperaturnya tetap relatif stabil gitu. Jadi menunjukkan bahwa untuk aplikasi silika inhibitornya masih bagus. Nah, baru di event D yang sebelum apa di slide sebelumnya saya paparkan bahwa ada tambahan sumur yang tadinya 2 menjadi 3, sehingga ketiga sumur ini yang saat ini masih digunakan masih digunakan untuk pembangkitan untuk generation sekitar 5 MW gitu. Dan kalau kita lihat tentunya ada efeknya, karena di mana-mana tambahan sumur akan menambah flow rate. Nah, flow rate inilah yang menyebabkan tadinya preheater temperatur kita di sekitar 80 tiba-tiba jadi 90 sekarang, karena penambahan sumur artinya ada penambahan massa ya, tambahan brand. Jadi di preheaternya cukup bekerja di 90 untuk menghasilkan generasi sekitar 5 MW gitu. Nah, kita bisa akui juga ya, ini lesson learned untuk kita semua bahwa pemilihan cleaning, kita harus memilih cleaning. Kenapa? Kalau kita bisa lihat awalnya masih di 70, tapi terakhir-terakhir kita hanya bisa generation di preheater pada 80, sehingga pemilihan tipe cleaning pun sangat penting ya. Kalau kita bisa jujur ya, to be honest, bahwa ya, kita tidak bisa melakukan cleaning maksimal, karena yang tadinya awalnya sekitar 70, tetapi kita hanya bisa melakukan hasilnya cuma sampai 80 degree gitu. Jadi untuk di future, tim juga sudah merencanakan akan melakukan cleaning ke depannya, sehingga bisa mendapatkan target seperti saat commissioning, yaitu di sekitar temperatur 70 degree. Mungkin Mas Radit bisa menjelaskan. Oke, tadi kan memang cleaning merupakan salah satu option yang kemungkinan akan sulit untuk dihindari ya. Jadi memang entah itu setahun sekali atau 2 tahun sekali atau bahkan 6 bulan sekali, kemungkinan brand ORC akan dilakukan cleaning. Nah, dari cleaning itu ada beberapa option yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah mechanical cleaning, yang kedua adalah dari chemical cleaning. Nah, mechanical cleaning tersebut juga ada dua lagi. Yang pertama manual cleaning. Jadi manual cleaning itu yang kita lakukan saat ini itu dibuka baik evaporatornya maupun preheaternya dari si ORC tersebut, lalu di masing-masing tube-nya itu kita bersihkan secara manual. Nah, di sini di mechanical cleaning ini, karena kita harus membuka dari si preheater dan evaporator tersebut, sehingga kita harus melakukan stop generation di ORC tersebut. Kalau di Sorik Merapi atau Sukoria sendiri, kami biasa melakukan mechanical cleaning itu sekitar 4-6 hari
Jadi dari 4 sampai 6 hari tersebut kita tidak dapat mengenerate listrik dari ORC tersebut, seperti itu. Lalu manual cleaning, selain itu juga karena kita lakukan secara manual, jadi di manual cleaning itu ada potensi bahwa tube-nya itu akan damage-nya karena ada mechanical friction di dalamnya, jadi kemungkinan bisa merusak dari tube tersebut. Selanjutnya adalah water blasting, jadi kita semprotkan air bertekanan tinggi. Tentunya di ORC itu harus dibuka dulu ya. Jadi kita semprotkan air bertekanan tinggi. Nah, di sini sukses rasionya tuh tinggi dan si tube tersebut akan aman dari mechanical friction yang terjadi. Kalau yang biasanya yang di manual cleaning itu ada friction antara iron dengan iron yang ada di tube-nya. Kalau di sini karena dengan air, jadi akan lebih safe, seperti itu. Lalu berikutnya di chemical cleaning. Chemical cleaning itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu offline cleaning dan online cleaning. Di mana offline cleaning itu harus di-stop juga generationnya. Generationnya di-stop sekitar 24 jam. Tapi di sini juga cost-nya lebih besar ya daripada yang lainnya, daripada cleaning yang lain. Selanjutnya adalah yang chemical cleaning, lagi tentang yang online cleaning. Online cleaning itu dilakukan dengan ORC yang masih online. Jadi kita tidak ada lost generation karena online cleaning, tapi cost-nya online cleaning ini memiliki sukses rasio yang paling rendah. Seperti itu. Jadi kalau beberapa kali melihat online cleaning yang pernah sukses dilakukan di lapangan-lapangan lain, ini online cleaning itu harus dilakukan regularly gitu. Jadi setiap beberapa bulan, beberapa minggu sekali itu harus kita lakukan online cleaning. Jadi mendapatkan hasil yang lebih maksimal lah, seperti itu. Mungkin Mas Rian ada tambahan dari cleaning option ini? Ya, jadi ini beberapa cleaning option yang jujur yang kita pernah dan akan kita yang akan kita implementasikan. Cuman yang kita udah pernah mencoba chemical juga semuanya. Jadi kita bilang bahwa online cleaning, mungkin tadi Mas Reddit bilang low success ratio. Nah itu tergantung, biasanya si chemical itu kan punya solubilitas sendiri-sendiri ya. Baratnya apabila asam kita pakai atau sudah mengendapkan sesuatu bahan atau silikanya sudah tersaturasi, apa maksudnya, sudah misalnya dengan chemical yang online silikanya sudah berkurang, tentu ada batasannya kan, tidak mungkin dari nol. Jadi biasanya online cleaning yang saya tahu atau yang pernah dipaparkan oleh beberapa potensial partner itu, dia meminta bahwa ini kita hanya bisa melakukan silika-silika yang relatif lebih lunak lah dalam tanda kutip gitu, bukan yang sudah bertahun-tahun atau yang sudah berbulan-bulan. Makanya di sini kita bisa bilang bahwa yang online itu kita harus rutin gitu, sehingga mungkin kristalisasi silikanya tuh belum sempurna, nah itu baru efektif gitu online cleaning gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya, itu balik lagi gimana tipikal scalingnya. Makanya biasanya kita coba cek scalingnya, apakah kita ambil sampelnya, kita uji lab apakah bisa untuk online atau emang manual cleaning gitu. Cuman tentunya ada pilihannya ya, atau ada plus minusnya semuanya gitu untuk pemilihan cleaning ini di dalam ORC. So far sih untuk kedua lapangan kita melakukan manual cleaning gitu, karena kita bisa lihat barangnya dan itu lebih jujur lebih kelihatan lah kalau dari segi psikologis ya, oh udah bersih segini, oh belum bersih gitu, jadi lebih kelihatan. Kalau chemical kita harus lihat, tidak kelihatan barangnya gitu, jadi sampelnya pun tidak dapat gitu. Mungkin dari saya dan Mas Radit.
Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih untuk pemaparan yang sangat menarik dari ya, terima kasih untuk pemaparan yang sangat menarik dari Mas Radit ataupun dari Mas Rian. Sungguh memang dapat diakui bahwa memang untuk pemanfaatan brine ORC itu sangat challenging dalam bidang geothermal, tetapi di lain pihak dia memberikan dampak yang sangat efisien untuk optimalisasi generation. Dan sebagaimana yang diketahui juga bahwa Sarula juga mengembangkan hal yang serupa sama seperti dengan KS Orca baik di Skoria ataupun di Sorik Marapi. Dan memang mungkin tadi sempat disinggung kira-kira di Sarula berapa sih untuk SSI-nya. Memang untuk SSI sendiri di Sarula memang tidak segede atau tidak sebesar dengan nilai SSI dari Skoria ataupun dari Sorik Marapi. At least sekitar 1. Dan untuk saat ini memang kita masih memakai sulfuric acid. Kita masih menggunakan pH modification untuk mendelay polimerisasi dari silika. Dan ini saat ini masih kita melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari penggunaan sulfuric acid sendiri. Dan memang untuk saat ini dengan hadirnya beberapa industri penyuplai chemical untuk inhibitor, khususnya untuk silica scaling inhibitor, ini menjadi salah satu opsi bagaimana kita untuk tetap dapat terus memanfaatkan brine untuk pengembangan atau pemanfaatan yang lebih optimal untuk segi generasi. Dan dari Skoria ataupun Sorik Marapi dari KS Orca sendiri yang telah dipaparkan tadi oleh Mas Rian ataupun Mas Radit, itu sudah memberikan kita semua sebuah pandangan, sebuah insight bahwa yang mana untuk saat ini pemilihan scale inhibitor ataupun chemical itu menjadi salah satu opsi yang dapat kita gunakan atau aplikasikan. Dan mungkin mendahului dari pertanyaan partisipan, mungkin saya ada sedikit pertanyaan. Saya tertarik dengan Skoria sendiri karena di sana memiliki juga sumber asam yang sama seperti dengan Namora Ilangit. Dan di sana kebetulan juga ada, kalau tidak salah tadi saya lihat di slide-nya pemaparannya, itu ada dua sumur asam dan kemudian dimix dengan salah satu sumur yang netral. Itu kira-kira bagaimana dengan hasilnya, apakah tidak perlu lagi menggunakan scale inhibitor, yang mana kita ketahui bahwa dengan menginjakan caustic soda itu akan increase atau meningkatkan pH, dan yang mana untuk silica solubility sendiri ini sangat sangat sensitif terhadap pH dan temperatur di range pH sekitar 6 bahkan sampai kurang dari 10, itu akan terbentuk deposisi atau polimerisasi yang signifikan. Dan tadi sempat disampaikan di set pH-nya itu sekitar 5. Nah, apakah secara continuous pH 5 ini dapat dijaga secara konsisten dan pH campuran dari ketiga sumur ini akan tetap terus sekitar 5? Itu bagaimana kalau dari Sorik Marapi sendiri untuk memaintain pH campuran dari ketiga sumur tersebut di Skoria? Mungkin dari Mas Rian mungkin atau Mas Radit boleh memaparkannya, gimana kira-kira dari Sorik Marapi dari KS Orca memonitor atau memitigate-nya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Randi atas pertanyaannya. Ya. Jadi yang seperti dipaparkan sebelumnya bahwa salah satu sumur di Skoria dari tiga sumur produksi yang kita pakai sekarang ini mungkin pH netral, di mana pH netralnya itu sekitar di 6,4 sampai 6,7. Sedangkan dua sumurnya itu yang bersifat asam, ya kita bisa lihat di inisial pH-nya di bawah 4 lah. Kita melakukan treatment dengan caustic soda atau NaOH melalui downhole ya, sampai ke wellbore. Nah, setelah bergabung Mas, kita juga melakukan rutin monitoring. Kita melakukan routing monitoring, bukan harian malah ya. Kita berfrekuensinya malah sehari bisa 5-6 kali.
7 kali. Jadi kita ambil sampel per semua sumur, kita cek. Nah, untuk sampel gabungan sendiri itu kita terakhir dapat di pH gabungan itu sekitar 6,1, Mas. Makanya itu yang menyebabkan setelah cleaning kita putuskan untuk memakai silika inhibitor gitu. Kenapa? Karena untuk menaikkan pH yang selalu Mas Grandis bilang, ada dua tipe option untuk pH modification untuk mencegah polimerisasi atau scaling silika, di mana pH-nya kita maintain 4 atau dinaikkan di atas 10 ya. Nah, apa maintain di 5. Nah, sayangnya awalnya kita karena kita punya inisial data sewaktu well testing, kita yakin bahwa kita cukup targetkan pH ini di 5 gitu untuk mencegah silika, pembentukan silika. Tetapi karena satu sumur seiring waktu, seiring produksi, dia menaikkan pH, dia naik pH-nya menjadi sekitar 6,7, sehingga saat di mixing itu pH gabungannya 6,1, sehingga tentunya dengan pH segitu dalam ORC akan menimbulkan masalah ya berupa scaling silika, sehingga setelah kita cleaning kita aplikasi silika inhibitor polimer untuk mencegah kembali scaling yang terjadi di kemudian hari. So far dari sekarang, dari kemarin, dari terakhir kita cleaning Agustus sampai sekarang belum ada tanda-tanda penurunan generation lagi ya. Jadi cukup stabil untuk penggunaannya, dan kita perlu ingat ya bahwa di South Korea tidak seperti SORIC ya, SSI-nya kita hanya sekitar 2,3. Jadi dibandingkan SORIC yang di atas 2,5, tentunya akan berbeda efeknya ya. Mungkin ada tambahan dari Mas Radit? Sudah terjawab semua dari Mas Rian sih, mungkin. Ya, memang pengalaman juga, memang ini agak sulit ya, agak tricky ya, yang mana kita untuk memonitor secara continuous, apalagi kita berbicara tentang fluida yang dinamis, fluida yang bergerak, yang mana secara chemistry mungkin memang dia tidak akan berubah secara signifikan, tetapi dengan efek kita menggunakan chemical, ini akan sangat mempengaruhi, dia akan sangat-sangat sensitif terhadap yang namanya juga silika. Silika sendiri pun dia bermain terhadap temperatur dan pH. Nah, mungkin kita lanjut kepada sesi pertanyaan dari kolom chat yang telah diberikan oleh beberapa peserta webinar saat ini. Dan mungkin mengingatkan juga kembali bagi seluruh peserta yang jika masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan pada event di siang sore hari ini, kiranya dapat dituliskan di kolom chat. Dan untuk yang pertanyaan yang pertama dari Pak Suyanto dari BRIN, langkah apa yang dilakukan saat terjadi silika di unit ORC? Dari aspek heat exchanger design, chemical cleaning, treatment, ORC performance, dan berapa sering dilakukan silika treatment? Ya, mungkin dapat mungkin dijawab dari Mas Rian atau Mas Radit, silakan. Untuk seberapa sering dilakukan silika treatment? Silika treatment di ORC kita regularly kita treatment ya. Jadi emang kita terus injeksikan chemical treatment untuk mencegah polimerisasi tersebut terjadi di ORC kita, seperti itu Mas. Terus untuk ORC performance, biasanya kita akan melakukan cleaning apabila si megawatt generation yang dihasilkan sudah hampir mendekati di bawah TOP ya, Mas Grandi, seperti itu. Mungkin Mas Rian ada tambahan lagi? Ya, jadi saya menambahkan yang dari Mas Radit paparkan bahwa berapa sering sih dilakukan treatment ya. Jadi kalau udah pakai treatment artinya 24 jam ya. Jadi terus-terus kita inject chemical untuk mencegah terjadinya silica scaling ya. Kita perlu ingat ya bahwa nggak ada lah historinya di seluruh dunia yang lapangan geotermal bebas silika lah, mau dimanapun pasti ada, cuman kan seberapa efektif, seberapa impact dari silika scaling tersebut ke dalam produksi kita kan. Ya mungkin Mas Ragandi bisa nambahin lah berapa sering sih kalau untuk di Namurai Langit atau di Silangkitan untuk pembersihan silika. Jadi ya kita nggak usah malu lah gitu ya, ini silika tuh nggak usah takut loh, takut nih ada silika, enggak usah takut ya.
kita lebih pasti kalau dihitung-hitung pasti akan lebih ekonomis menggunakan brand ORC lah dibandingkan sayang brand panas itu dibuang langsung ke sumur injeksi gitu ya, karena kita bisa gain megawatt gitu ya. Untuk cleaningnya yang tadi melanjutkan bahwa kita ada agreement ya dengan PLN, yaitu di mana ada kontrak jual listrik. Jadi let's see, kita punya agreement, kita supply sekitar 50 mega. Tentunya ada batasan di mana kalau di bawah, kita bilang itu top off payment. Jadi ada batasan di mana PLN bisa menerima listrik kita, tetapi kalau di bawah batasan tersebut kita akan kena denda gitu ya. Makanya sebelum di bawah atas TOP kita mengembalikan performa dari generation kita gitu. Oke, ya. Mungkin sedikit tanggapan yang memang terkait dengan silika deposisi ini memang yang paling sederhana yang dapat kita aware atau kita sadari itu mungkin dari tadi yang tadi sampaikan oleh Mas Radit, bahwa memang kita lihat dari power generation-nya ketika sudah decline itu baru kita aware. Kemudian kalau di pengalaman Namora Ilangit sendiri pun, kita di sana memiliki fasilitas yang namanya strainer. Mungkin nanti kalau seandainya ada kesempatan di GJJ Thermal Forum, mungkin kita akan lebih sharing lagi terkait dengan apa yang di Sarula. Tapi sekedar sharing juga, bahwa di Sarula atau di Namora Ilangit khususnya, untuk kita memonitor, kita evaluasi berdasarkan seberapa banyak di posisi yang kita lihat di strainernya. Di situ kita memasang transmitter untuk mengevaluasi dari different pressure-nya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan lanjut dari yang ada di kolom chat, dari Bu Kris Budiastuti, yang dengan pertanyaan, modifikasi pH pada operasi PLTP medium enthalpy perlu sistem computerized? Apakah iya? Kemudian monitoring pH untuk tujuan akurasi dosing inhibitor sehingga potensi masalah atau risiko pada aplikasi inhibitor dapat dihindari di atas. Pertanyaannya, apakah monitoring tersebut masih manual? Okay. Mungkin secara sederhana mungkin mau menanyakan konfirmasi bagaimana sih memonitor si kinerja dari inhibitor ini, apakah secara manual atau secara komputerisasi, mungkin dapat dijelaskan. Ya, kita combine sih sebetulnya. Kita punya apa untuk manualnya, kita tentu punya glass operation column yang hitung berapa dosis 1 jam per menit atau berapa. Tapi kita juga punya sensor ya, di mana sensor itu juga membatasi flow rate-nya berapa sehingga nanti akan di cross check gitu apakah dia over the ya. Mas Grandi mungkin sedikit menambahkan mungkin internetnya Mas Rian lagi. Jadi memang combine antara computerized dan manual monitoring itu dilakukan. Jadi ada beberapa sistem computerized yang harus dicek kevalidasiannya dari manual monitoring seperti itu, Mas Grandi dan Bu Kris Pujiastuti. Seperti contohnya, kita juga punya monitoring dari temperatur atau flow rate gitu. Kalau yang temperatur, kita juga menggunakan manual checking temperatur untuk memvalidasi apa yang sudah dikeluarkan, maksudnya tertulis dari computerized tersebut. Lalu juga untuk flow rate, kita juga bisa memvalidasi flow rate tersebut. Ada berbagai cara ya, salah satunya TFT itu sebagai cara untuk memonitoring flow rate yang keluar dari si kepala sumur, lalu bisa kita lakukan koreksi hingga sampai ke ORC. Seperti itu, Mas Grandi. Oke, terima kasih untuk tanggapan dan jawaban yang disampaikan. Nah, mungkin ini saya coba memberi beberapa pertanyaan, menyampaikan pertanyaan dari peserta yang melihat di YouTube. Pertama dari Tanpito. Di Sorik yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun,
apakah ada masalah dengan brine management di reservoir, seperti thermal breakthrough karena temperatur brine injeksi yang rendah? Mohon maaf, Mas. Bisa diulangi, Mas? Tadi internetnya rada ini. Oh, iya. Oke, mungkin ini pertanyaan yang sedikit terkait dengan manajemen reservoir. Nah, dari Tantito, di Sorik sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Apakah ada masalah dengan brine manajemen ke reservoir? Seperti thermal breakthrough karena temperatur brine injeksi yang rendah? Oke. Ya, tentunya ini pertanyaan yang sangat challenging ya untuk dijawab gitu ya, karena udah keluar dari topik ya sebetulnya. Ya, cuman kita coba menjawab, kita pernah mengalami itu ya. Jadi kita punya beberapa sumur injeksi, ternyata saat temperaturnya terlalu rendah atau karena kita punya temperatur, ada salah satu sumur kita yang sangat berdekatan, itu kita lihat tanda-tandanya ada breakthrough, tetapi setelah tanda-tanda itu kita amati sekitar berapa bulan ya, kita ambil sampel biokimianya, kita lihat korelasi ke production-nya, akhirnya sumur injeksi tersebut kita tutup gitu. Jadi kalau saya melihatnya sih itu lebih ke arah manajemen reservoirnya. Jadi kalau emang kita injek di peripheral yang kita lakukan untuk unit 3 SORIC ini, sampai sekarang kita lihat tidak ada masalah gitu. Cuman kemarin ada satu yang kita coba manuver, ternyata itu masih ada impact-nya, ada impact, sehingga kita langsung matikan gitu. Lebih ke manajemen reservoirnya untuk temperatur, apabila emang kita injek ke marginal, tidak ada, so far sih kita nggak ada melihat ada penurunan ini ya, production. Oke. Nah, satu lagi pertanyaan secara tertulis ataupun dari kolom chat. Ini dari Naito. Mohon maaf untuk seluruh partisipan yang ingin menanyakan, mohon disertai dengan nama institusi terkait agar di sini dapat kami sampaikan secara jelas. Dan terkait untuk pertanyaan dari Naito sendiri, bertanya tentang jika dianalisa menggunakan persamaan Ronald di BIPO untuk menjaga SSI di bawah 1, dengan melihat faktor dari separator ataupun reservoir, cara apa yang dilakukan seharusnya untuk memaintain pressure drop dan penurunan temperatur agar tidak terjadi SSI-nya lebih besar dari 1? Dan apakah penggunaan hydrofluoric acid tidak bisa digunakan untuk, atau memang untuk lapangan ini harus menggunakan polimer? Sekali lagi mungkin ya, agak sedikit. Sudah bisa dipangkat pertanyaannya? Ya, sudah bisa. Ya, untuk SSI ya, Mas, ya. Ya, kita emang udah tahu resikonya di mana-mana. Untuk kalau udah pakai brand ORC, ya, jarang lah yang akan ada SSI di bawah 1 ya. Makanya kita pakai pH mitigation ya. Kita pakai mitigation, yaitu kalau nggak pH modification atau silica inhibitor ya. Karena untuk di SSI udah 1 udah pasti prone untuk scaling lah. Jadi kalau kita lihat konsep ya, pemakaian brand ORC ya, we will deal with cell scaling gitu. Jadi jangan harap kalau kita pakai brand ORC bisa di bawah 1 lah gitu, Mas Mbak atau Mas Naito. Nah, untuk penggunaan hidroforik mungkin Mas Grandi ya yang bisa jawab itu, yang sudah pakai di Sarula ya. Kalau saya paparkan tadi, kenapa kita pakai polimer, karena jujur lapangan kita masih baru ya. Kita baru di Sokor ya, kita baru COD unit 1 kita di Februari, dan Sorik juga baru COD unit 3 di September kemarin. Jadi ya, kita dengan kru yang tidak semuanya kru bisa langsung kita aplikasikan untuk menghandle hazardous chemical seperti itu gitu loh. Jadi kita perlu running curve, kita perlu waktu untuk menghandle chemical tersebut lah, dari efek apa, dari segi safety, dari segi penyimpanan di gudang atau dari transportasi gitu. Makanya saat kita mulai produksi, kita lebih menggunakan polimer gitu, yang lebih dari segi safety-nya lebih punya leluasaan lah dibandingkan sulfuric acid ataupun sulfuric acid tersebut gitu. Mungkin itu sih. Cuman kita nggak
nggak menutup kemungkinan kita pakai sulfuric acid sih, terus ya why not gitu. Oke, terima kasih untuk tanggapan dan jawaban dari Mas Rian. Dari Mas Radit, ada tambahan lagi? Atau bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Iya, biasanya untuk pengambilan decision kembali lagi kepada manajemen ya. Jadi, kita sudah memberikan table of trade-nya seperti apa, resiko-risiko yang akan ditanggulangi, yang akan dihadapi seperti apa, kalau penggunaan PH modification ataupun polimer untuk menanggulangi silika ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan Mas Rian tadi, memang challenging ya untuk penggunaan PH modifikator PH modification tersebut ya. Jadi memang selain dari cost juga harus dipikirkan dari sisi hazardnya seperti itu Mas Rian. Oke, selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan. Mungkin sekali lagi pertanyaan dari kolom chat, dari After ITB. PLTP Sukoria kapasitasnya 5 MW. Beberapa bulan sudah mengalami scaling. Untuk biaya perawatannya, apakah berpengaruh dalam perhitungan keekonomiannya? Mengingat biaya perawatannya lebih besar, pertimbangan untuk pengembangan nantinya bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Mungkin pertanyaannya dapat dijawab dari Mas Rian atau Mas Radit. Ya, tentunya kita nggak awalnya kan yang seperti saya tapakar kan, kita tadinya karena sifat sumber daya asam kita tadinya proposnya atau aim-nya itu menjaga pH-nya di 5 ya untuk menjaga polimerisasi. Tetapi ya beginilah Kak, we deal with Mother Earth lah. Kita hanya bisa berencana tapi kita nggak bisa tahu kan, ternyata itu juga good news sih sebetulnya. Kenapa ya, tadinya kita harus injek caustic soda untuk naikin pH, sekarang kita nggak usah gitu, satu sumur kita malah netral kan. Ya kita lihat ada segi positifnya lah, artinya kita hemat satu caustic soda di suatu sumur kan gitu loh penggunaannya. Tetapi apa konsekuensinya ya, kita harus deal mencegah silikanya gitu, dimana setelah pencampuran sumur-sumur tersebut di separator kita lihat pH-nya naik di atas 6 kan. Nah, itu yang menyebabkan scaling dan head extraction di ORC, sehingga ya mau nggak mau kita melakukan treatment ya untuk cleaning. Makanya tadi Mas Radit paparkan ada beberapa pilihan cleaning ya, sehingga ya kita akhirnya kita diskusi, kita putuskan ya kita akan melakukan manual cleaning, di mana minimal kita jaga adalah loss generation saja, tapi tidak ada penambahan cost lagi dari penggunaan chemical ataupun water jet blasting seperti itu. Seperti itu ya, untuk keekonomiannya ya mungkin saya belum bisa jawab panjang ya, karena ini balik lagi ini adalah konsumsi perusahaan gitu, bukan konsumsi publik. Oke, mungkin karena antusiasnya cukup lumayan banyak, ini ternyata ada pertanyaan yang terlewat, tapi mau menanyakan terlebih dahulu kepada Mas Fraga Fahmi dari Pertamina Geothermal Energy. Apakah ini mau ditanyakan secara langsung atau saya bacakan saja untuk pertanyaan yang dituliskan? Mas Fraga. Oke, ini ternyata dibacakan saja. Nah, pertanyaan dari Mas Fraga Fahmi dari Pertamina Geothermal Energy. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah TDS brine atau chloride concentration itu berpengaruh terhadap potensi silika scaling di Sukoria ataupun Sorik Merapi? Dan yang kedua, bagaimana monitoring terhadap well integrity sumur injeksi dan atau injectivity rate dari sumur injeksi setelah penggunaan SE polymer? Mungkin dapat dijawab langsung dari Mas Rian atau Mas Radit, silakan. Ya saya coba menjawab dari Mas Prada. Yang kita amati untuk TDS atau chloride concentration tidak ini ya, malah tidak begitu jadi problem di kita ya. Malah yang kita amati malah bukan
chloride-nya. Ya mungkin TDS bisa berpengaruh lah. Mana TDS-nya itu kita dealing with metal ya, aluminium, ferum, magnesium, manganis. Nah itu yang bisa kita, saya bisa jawab gitu Mas. Jadi ya mungkin TDS nggak secara langsung, tetapi komponen-komponen lainnya selain chloride malah yang kita amati ya, metal dan tentunya silikanya gitu. Kita lebih memonitoring di sana sih berapa kandungan metal dan silika yang konsentrasi silika di brine. Udah gitu yang kedua, monitoring well integrity, sumur injeksi setelah penggunaan polimer. So far karena polimer itu tujuannya untuk mengselimuti lah kita bisa bilang ya, atau mengkawinkan ion-ion negatif dari silika sehingga tidak terjadi polimerisasi. Hal ini menyebabkan pH-nya juga tidak berubah. Jadi selama kita dulu sebelum menggunakan brand ORC pun tidak ada masalah dengan dari segi brandnya sendiri gitu. Cuma untuk injectivity rate mungkin bisa diskusi offline ya. Saya belum bisa paparkan di sini lebih detail Mas, karena ini menyangkut ada production engineer kita ya. Saya takutnya ada misleading lah dengan statement saya gitu. Cuman kalau bisa saya gambarkan malah dengan penurunan temperatur injectivity-nya naik kalau di case di sorry. Oke, ada tambahan lagi dari Mas Radit? Atau kita bisa beranjak ke pertanyaan selanjutnya? Oke, kayaknya udah dijawab semua sama Mas Rian sih. Oke, ya. Memang pertanyaan bagi saya pun pribadi terkait dengan TDS brine dan chloride concentration, memang kalau misalnya di kasus untuk silika memang mungkin lebih terhadap ikatannya ya, ion-ionnya terhadap silika, sensitivitasnya juga. Nah, kalau boleh tahu nih, saya ingin mengembangkan pertanyaan, kalau boleh tahu tipe scaling yang ada di Sukoria ataupun di Sorik Marapi sendiri tergolong apakah silika aja atau silicate, apakah terkait dengan metal silicate atau gimana? Mungkin boleh share sedikit, Mas. Iya, kalau di Sorik Marapi sendiri didominasi sama amorphous silica ya. Tapi selain itu juga ada beberapa, dapat ditemukan juga beberapa metal silicate yang terdeposisi sewaktu proses dari ekstraksi tersebut, Mas Randy. Kalau untuk Sukoria mungkin, Mas Rian. Ya, Sukoria kalau kita lihat dari sampel silikanya ya, karena awalnya kita tidak memakai teknologi modifikasi pH ataupun polimer, sewaktu pembersihan kita analisa sampelnya emang 90% dominan amorf, tetapi di sana juga sedikit ada magnesium ya, karena kita tahu pH asam itu cenderung mempunyai metal lebih tinggi dibandingkan yang benign. Jadi di Sukoria juga kita dealing dua, amorphous sama metal silicate. Oke, terima kasih untuk tanggapan atas pertanyaan yang ditanyakan. Nah, bagi seluruh partisipan, saat ini kita akan masuk ke sesi Q&A termin yang kedua. Jadi saya akan membuka kesempatan untuk 3 audiens yang ingin bertanya secara langsung. Dan jika ingin bertanya, mungkin dapat langsung mengaktifkan mikrofonnya atau audio dan video, serta sebutkan nama dan instansinya. Apakah ada pertanyaan secara langsung? Halo. Ya, halo. Halo Bang Rian, halo Bang Radit. Perkenalkan, ini Ayu dari Geodipa. Udah kenal. Oh, udah kenal ya. Oke, Mas Radit sama Mas Rian. Quite interesting presentation ya, Mas, dan discussion regarding permasalahan scaling ini gitu. Ditambah lagi ketika kondisi sekarang gitu, kita mungkin udah fokus ke medium enthalpy juga, atau mungkin kita fokus di optimize geothermal resource gitu ya, Mas ya.
Jadi pertanyaanku sebenarnya sederhana ya. Tadi mungkin udah dibahas juga bahwa di Sorek Merapi ya, selain dengan selain amorfos silika juga terdapat juga metal silika juga metal scaling ya, Mas. Nah, pertanyaanku adalah bagaimana apakah pendekatan yang digunakan untuk memitigasi silika itu diaplikasikan juga untuk pendekatan mitigasi metal scaling. Nah, pertama satu. Yang kedua terkait dengan dosis yang dipakai untuk chemicalnya. Nah, apakah apa yang menjadi baseline dalam penentuan dosis yang digunakan untuk mitigasi scaling di ORC? Dan yang ketiga, apakah dosis itu kita maintain tetap atau ada parameter yang nanti berpengaruh pada pada konsentrasi atau dosis yang digunakan di ORC seperti itu. Jadi nanti misalnya ada salah satu parameter yang naik, dosis juga akan mengikuti atau seperti apa kira-kira gambarannya. Kira-kira dari saya itu saja, Bang Dian, Bang Radit. Makasih banyak. Mohon dibantu. Kita dapat apa? Dapat itu ya, dapat gambaran terkait dengan metal. Kalau dari tadi kan membahas terkait dengan itu ya, terkait dengan scaling silika gitu, yang sudah sangat common gitu di panas bumi. Sedangkan mungkin kita tidak bisa mengesampingkan bahwa potensi dari metal scaling juga pasti ada juga di lapangan-lapangan panas bumi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, makasih Mbak. Jadi saya coba jawab ya. Mas Grandi izin jawab. Jadi pertama, sebelum pemakaian aplikasi polimer yang kita pakai, tentunya kita melakukan sampling ya, brand sample, di mana brand sample tersebut kita bisa mendapatkan komposisi brand kita. Apakah di situ ada metalnya, ada arsennya, atau ya, metal itu bisa aluminium, magnesium, mangan, atau Fe. Nah, itu adalah base kita untuk menentukan komposisi chemical yang kita pakai. Tentunya kita juga dibantu oleh partner kita ya, penyedia chemical inhibitor tersebut, di mana mereka kita kasih sampelnya atau kita kasih scaling sampelnya, mereka akan melakukan lab test, Mbak Ayu. Nah, dari lab test itulah keluar, okay, kayaknya kita butuh chemical ini loh, kita butuh chemical ini. Nah, tentunya kita balik lagi ke purpose kita ya, gimana untuk mendapatkan megawatt sebesar-besarnya dan sehemat-hematnya tentunya di dalam segi bisnis ya. Jadi dari situ ada beberapa cara kita bilang, okay, kita trial deh gitu, kita set stream atau kita press. Nah, dari situ mereka kan akan mengajukan kita akan cocok dengan dosis sekian ya untuk polimer ya, beda dengan kalau kita pakai sulfuric acid atau caustic soda ya, dengan pH modification. Nah, jelas kalau untuk pH modification kan nggak tahu lah targetnya pH 5 atau pH di atas 10. Untuk polimer ini emang sedikit abu-abu ya. Lah, berapa sih dosisnya gitu. Nah, dari situ kita dari hasil sampel itu mereka kan melakukan last step. Nah, kita lakukan set stream ataupun tes-tes yang lainnya ya gitu ya. Nah, dari situ kita tahu nih dosis optimal atau enggak gitu. Nah, tentunya setelah mendapatkan optimal kita juga ada challenging ya. Ya seperti tadi pas saya paparkan, kita coba untuk efisiensi dosis, kita coba turunkan, ternyata tidak begitu efektif, maka harus dibalikan dosisnya di Sorek Merapi. Nah, itu yang jadi ya, itu apa ya, kita tetap monitoring bersama ya dengan partner kita dari tim in-house sendiri bahwa okay, ternyata kita akan mendapatkan dosis optimal di sekian ppm gitu Mbak. Nah, untuk monitoring sendirinya kita juga melakukan quarterly sampling ya. Dari quarterly sampling itu kita bisa monitoring berapa sih kandungan komponen-komponen kimianya ya, dari silika, metalnya, kloretnya. Nah, dari situ kita basis kita untuk melakukan adjustment dosis gitu. Yang jelas kalau ada kenaikan ya tentu kita akan diskusi dengan partner kita apakah dosisnya perlu dinaikkan atau diturunkan, tidak gitu. Dari flow rate juga, oh ini flow rate-nya turun kok gitu karena ada maintenance ya, kita nggak usah naik injek sekian kan, bisa kita kurangin gitu. Jadi ya tetap kerjasama dengan partner kita untuk mendapatkan dosis yang optimal begitu Mbak Ayu. Ya, Wak.
Oke, terima kasih banyak Mas Rian, jawaban yang sangat clear ya Mas terkait dengan itu cara menghandling dan juga baseline penentuan untuk dosis inhibitor. Nah, mungkin pertanyaan satu lagi Mas, pernah nggak, ini cuman curious saja ya Mas, pernah nggak kita bisa menghandle scaling silika atau silika amorphous, tetapi yang muncul itu adalah metal scaling? Nah, ya pertanyaan yang kedua yaitu berapa sih paling tinggi ketika di operasi ORC di lapangannya kayak SORK itu, berapa milimeter per year scaling rate paling tinggi yang bisa diizinkan untuk ketika masa operasi? Dan yang terakhir itu kayaknya yang dua itu dulu Mas, yang satu disimpan dulu. Ya Mbak, nanti mungkin Mas Rad bisa jawab yang pertama. Yang kedua, kita ada naruh kupon dan lihat ada performa dari generation-nya juga ya Mbak ya. Jadi seperti yang ada pertanyaan sebelumnya, gimana sih untuk cleaning ya, tetap dari TOP ya. Mendekati TOP kita akan cleaning, tapi dari kupon sendiri kita install, ya biasanya pernah suatu saat, yang namanya juga operation ya, nggak selalu mulus, kita pernah lihat bahwa kita ini targetnya kita set di 0,5 mm per year Mbak. Nah itu pernah ada suatu kejadian juga, kita lihat bahwa dari scaling rate-nya di atas 0,5 gitu, 0,8 ya Mas Radit ya, koreksi kalau jika saya salah. Tapi setelah ada adjustment, setelah beriringnya waktu kita tahu ramuan yang tepat, yang seperti Mas Radit paparkan, jadi terakhir kita hanya mendapatkan 0,25 dan 0,2 ya milimeter per year. Ya balik lagi ya, nggak ada lapang geotermal dengan adanya brand ORC ataupun nggak tanpa brand ORC yang mengandung silika brandnya akan bebas dari scaling gitu Mbak. Ya tentunya kita akan targetin ya berapa goalnya dan gimana cara goalnya gitu loh. Itu masih di kita toleransi atau enggak gitu sih Mbak. Ya we dealing with silika lah di mana-mana geotermal. Iya, betul banget sama yang dikatakan sama Mas Rian gitu. Kita juga ada install kupon untuk mengetahui rate dari pengendapan si silika tersebut. Tapi memang untuk saat ini ada beberapa case di mana memang silika kupon di outlet dari ORC tidak begitu menggambarkan keadaan di dalam ORC tersebut ya Mbak. Jadi ada beberapa yang kami suspek bahwa sebenarnya polymerization sudah terjadi di ORC-nya sehingga si silika kupon tersebut bisa memiliki scaling rate yang lebih rendah daripada seharusnya seperti itu. Jadi untuk saat ini tim in-house sendiri juga sedang terus mencari KPA yang sesuai untuk lalu standar-standar yang sesuai untuk mengetahui bahwa di sistem kita itu sudah terbentuk silika atau belum seperti itu. Memang mencari banyak metode lain untuk mengetahui polimerisasi sudah terjadi di ORC atau belum seperti itu Mbak. Tadi pertanyaan pertamanya bisa diulang lagi nggak Mbak? Ya, Mas Radit, pertanyaan pertama sih itu terkait dengan sama ini ketika menghandle silika scaling, apakah setelah kita menghandle silika scaling malah muncul scaling yang lain gitu, misalnya metal atau scaling yang lainnya? So far di lapangan SORK, baik di Sorik Merapi atau di Sokoria, jadi kan seperti yang tadi Mas Rian beritahu bahwa kita sudah mendapat baseline-nya dari quarter sample dan sampel sumur di awal, jadi kita sudah memitigasi hal tersebut sehingga chemical treatment yang kita lakukan juga mencakup dari si metal scaling tersebut, metal silikat tersebut. Oh, oke. Jadi memang udah dari awal gitu ya Mas Radit? Iya. Masih diizinkan nggak untuk bertanya? Apa fokus di sini?
kalau masih diizinkan mungkin last question ya. Tadi kata Mas Rian dan Mas Radit mungkin sebelum dilakukan penentuan chemical yang akan digunakan dan juga dosis yang akan digunakan, itu kan dilakukan side stream terlebih dahulu. Nah, side stream ini kan mungkin bisa dibilang mini trial untuk ORC. Nah, dari pengalaman yang sudah kejadian di KSRK, berapa persen perbedaan atau deviasi antara side stream test dan kondisi aktual seperti itu? Apakah kondisi di side stream test itu bisa langsung diaplikasikan di kondisi aktual atau masih membutuhkan adjustment lagi ketika kita build the real power plant? Ya, Mbak Ayu, tentunya kita di KSRK kita tetap melakukan monitoring ya Mbak ya. Tidak semua hasil side stream kita langsung anggap okay, sukses, atau sebelumnya juga selama side stream kita juga telah menentukan KPI-KPI ya. Jadi kita ada batasannya, okay, kita ini bilang sukses, ini kita bilang okay, it's okay, we can be fine with the result, or this is not good lah gitu ya. Jadi kita ada tahapan-tahapannya ya. Okay, tentunya kita juga minimal kita fine dengan the result. Nah, habis itu tentunya kita balik lagi ke tujuannya apa, kita balik yang tadinya side stream itu mini ke power plant-nya ya. Nah, balik lagi Mbak, tentunya namanya fluida itu ada kinematika, ada termodinamika. Nah, jadi dari desain ORC sendiri itu akan bisa, atau pompa ya, makanya kalau dilihat paparan tadi Mas Radit kita bilang, atau saya bilang, kita ada barrier pump untuk menaikkan pressure ya. Dimana semakin besar pressure, otomatis flow-nya semakin besar kan. Nah, itu adalah efek kinematikanya. Nah, itu makanya berpengaruh juga gitu. Jadi tidak bisa langsung efek dari side stream itu langsung ke power plant, pasti akan ada bedanya lah. Cuman minimal kita tahu gambaran lah, dengan adanya side stream kita dapat gambaran segimana efisiensi atau segimana segimana efeknya kita akan dalam penggunaan chemical tersebut gitu loh Mbak. Ya, mungkin itu sih Mbak jawabannya. Jadi tidak langsung exactly 100% ya. Tetap, makanya kita tetap monitoring, kita ada adjustment-adjustment suatu penggunaan, suatu penggunaan atau operasional kita gitu. Oke, makasih banyak Bang Radit, Bang Rian untuk kesempatan dan diskusi kita di sore hari ini. Clear enough ya dari kita. Terima kasih banyak untuk informasinya. Semoga berguna juga bagi teman-teman yang. Thank you. Wah, pertanyaan yang menarik dari Mbak Ayu. Semoga itu juga dapat mendeliver kita semua untuk lebih memahami bagaimana treatment yang dilakukan oleh KSRK terhadap mitigate silica scaling problem baik di Sokoria ataupun di Sarik Merapi. Mungkin masih diberikan kesempatan bagi untuk bertanya mungkin secara langsung, dapat disilakan. Mas Grandi? Ya, halo? Boleh saya bertanya Mas? Mas Saiful ini. Oh ya, Mas Saiful. Oke, silakan Mas. Selamat sore Mas Aditya, Mas Rian. Saya dari Sarula Operation Limited. Kebetulan saya juga bareng sama Mas Gendi di Namura Ilangit Site. Saya ingin tanya masalah online cleaning tadi. Online cleaning yang dimaksud itu mekanismenya seperti apa ya? Seperti itu aja sih. Jadi sebagai informasi, kayaknya kita di Namura Ilangit belum pernah melakukan online cleaning karena kita belum punya metodenya, jadi mungkin bisa di-sharing Mas Redi dan Mas Rian. Terima kasih. Ya, makasih Pak Saiful. Ya, mungkin kita udah sering lah. Teman-teman kita juga banyak yang di Sarula. Biasanya Sarula, kalau nggak salah, mohon maaf ya, koreksi ya. Biasanya mechanical ya, dengan water jet blasting ya, Mas Grandis ya. Jadi yang kita masuk ke online cleaning mungkin kita. Jadi online cleaning itu kita injek chemical, Mas. Chemicalnya itu bisa meluruhkan silika, tapi power plant kita nggak mati gitu, Mas. Itu yang dimasukkan online cleaning. Jadi secara bersamaan, brine-nya itu kita injekkan chemical tertentu dari potensial atau dari salah satu supplier. Nah, dia akan masukin chemical itu yang emang chemical itu bisa bersifat untuk peluruhan silika gitu, Mas. Cuman ya semuanya ada keterbatasan. Kalau misalnya sudah terlalu keras,
biasanya tidak terlalu efektif gitu. Jadi kayak misalnya silika-silika yang relatif lunak lah, ibaratnya dalam tanda kutip lunak itu kayak baru 1-2 bulan, 3 bulan lah, bukan yang setahun udah keras, udah jadi kristalin, itu bisa terluruhkan gitu, Mas. Jadi ya masuk online itu kita nggak usah matiin sistemnya, tapi kita injek chemical yang bisa meluruhkan silika-silika di dalamnya gitu, Mas Saiful. Oh, okay, Mas. Ya, terima kasih. Terus untuk ininya, dia ada kayak static mixer sendiri atau dia ikut dengan static mixer yang udah existing gitu? Nah biasanya itu ada alat sendiri ya, Mas. Jadi kita kalau dari Sorik Merapi, kita sediakan tapping point ya, atau pump untuk inletnya. Nanti itu gimana deal sama ini ya, potensi apa sama tekanannya lah ya. Apakah peralatannya dari kita atau dari yang bersangkutan gitu loh. Nah, kalau di Sorik dulu kemarin kita emang pakai komplit, jadi chemicalnya udah di mixing sama potensial vendor kita. Kita tinggal inject chemicalnya melalui tapping portnya gitu. Nah, tapping portnya sendiri untuk emang ke pompanya kita yang menyediakan gitu, Mas. Nah, itu di sana mereka menggunakan static mixer, ada apa tank chemicalnya sendiri untuk melakukan mixing dulu terlebih dahulu gitu. Kalau secara presentasi recovery load-nya, menurut pengalaman dari Mas Dan dan Mas Lidia, gimana? Ya, mungkin bisa offline, Mas. Nggak enak, Mas, okay, itu, Mas. Okay. Ya, kalau nggak. Ya, perlu ada forum tersendiri. Ya, bisa buka-bukaan, iya, bisa ada forum sendiri, gitu. Okay. Makasih. Terima kasih, itu aja. Ya, buat saya, Mas. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan Pak Saiful. Dan mungkin masih ada lagi pertanyaan dari partisipan yang ingin bertanya secara langsung. Diberikan satu kali lagi kesempatan. Di sini saya lihat ada Pak Sutopo. Mungkin Pak Topo mau bertanya, Pak? Kemudian ada Ibu Neni juga. Bu Neni, apa kabar, Bu? Apakah mau bertanya juga, Bu, terkait dengan mitigate silica scaling? Terima kasih nih. Saya nggak ada pertanyaan, Grandy. Ini orang pintar semua nih ngomongin scaling, Mas, susah banget. Tapi terima kasih sekali ya, Raditya dan Rian sudah sharing ya. Sudah sharing apa yang mau di yang ini tentang hal yang menurut saya satu hal yang sulit lah ya, apalagi sampai sekarang ini. Jadi kita cuma bilang tuh problem yang masih sering kali kita nyebutnya, saya nyebutnya unsolved problems ya, unsolved problems pada waktu itu, tapi kemudian akan kembali lagi ya, tapi mencari solusinya. Dan sudah mau sharing nih yang utama nih, yang sudah mau sharing kepada kita semua, tentu saja saya sangat berterima kasih. Terima kasih ya, saya belajar dulu lah sama Rian lah, saatnya saya belajar sama Rian. Bu, bisa aja, Bu. Saya makasih tapi, dikasih kesempatannya. Terima kasih di Granny, nanti juga sharing ya. Aku pokoknya sharing aja lah, nih banyak teman-teman juga di sini yang pasti tujuannya ya sambil mendengarkan, sambil ingin tahu, ingin belajar. Jadi saya datang ke sininya mau belajar, karena ini bukan bidang saya, terserang saja ya, tapi permasalahan yang selalu ada di lapangan gitu. Jadi terima kasih ya, terima kasih Grandy, terima kasih Aditya, Rian ya. Makasih Ayu tuh tadi nanyanya seru banget, kayaknya pertanyaan banyak nih, yuk. Iya Mbak Neni, mumpung bisa nanya ke yang sudah berpengalaman Mbak. Ya itu betul-betul, kalau menurut saya ya ini karena yang sudah berpengalaman dan terus terang saja jarang yang mau sharing kan sebetulnya ya. Ini kalau saya bilang tuh, kalau di geothermal tuh kita beruntung ya, bahwa kawan-kawan di industri itu mau sharing apa yang pengalamannya di lapangan menghandle suatu problem ya. Dan di forum inilah kita semua bisa berkumpul untuk belajar sebenarnya gitu loh, Rian, kita belajar ya. Gitu loh, Grandy ya. Oke ya, terima kasih ya. Apalagi kalau pakai yang kimia-kimia gitu, bingung kan Bu Neni kan.
Terima kasih, tapi senang sekali nih ketemu lagi sama wajah-wajah yang ya ketemunya di IGCE aja ya kemarin ya, sekarang baru. Terima kasih. Makasih ya, begitu aja Kreti ya, terima kasih. Ya, saya cuma lihat ya, di sini juga ada Bu Kris, ada Bu Rina Wahyuningsi, ya terus ada teman-teman dari industri. Terima kasih, ada Pak Yoda juga dari PLN ya. Pokoknya semuanya sih tujuannya mungkin mendengarkan dan belajar ya. Ini time to learn from others ya. Kalau saya, bagi saya ya. Terima kasih ya. Terima kasih Gary. Terima kasih semuanya. Sama-sama Bu. Makasih Bu. Sama-sama Bu. Sehat selalu Bu. Amin. Sehat, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Mengingat waktu. Memang untuk membahas terkait dengan problem in geothermal industry itu tidak akan pernah berhenti karena begitu banyak hal baru yang dapat kita pelajari dan begitu banyak hal yang baru kita temukan dan itu masih dapat kita evaluasi, kita monitor, kita cari pemecahan masalahnya seperti apa. Dan mengingat waktu juga, maka kita akan mengakhiri event geothermal forum di siang sore hari ini. Dan atas nama panitia menyampaikan banyak terima kasih untuk sharing knowledge dari Mas Rian dan juga Mas Radit, bahkan dari KS Orca, yang boleh berkesempatan memberikan waktu bagi kita semua untuk mengenal lebih jauh lagi bagaimana kita mengoperasikan binary system dan saat ini menjadi suatu pilihan yang mungkin ini menjadi sangat-sangat menjadi opsi utama untuk bagaimana kita mengoptimalisasi generasi di geothermal industry. Nah, berkaitan dengan seringnya berjalannya waktu, kita akan mengambil gambar bersama sebelum kita mengakhiri event kita di sore hari ini. Mungkin bagi seluruh partisipan boleh mengaktifkan kamera sejenak, kita akan mengambil foto bersama. Mungkin mohon bantuan dari rekan-rekan panitia dari Geothermal Forum ITB. Milali ya, teman-teman. Oke, silakan Mas Taufik. Videonya. Siap ya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3, lihat ke layar. Cis. Sebentar. Satu, slide dua. Satu, dua, tiga. Baik, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kehadiran dari seluruh partisipan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tak pernah berhentinya untuk terus tetap menggali informasi pengetahuan terkait geothermal energi. Dan akhir kata, sampaikan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita berjumpa lagi di geothermal forum berikutnya. Salam sehat untuk semuanya. Untuk Pak Topo, apa kabar Pak? Sehat selalu. Alhamdulillah, baik. Rian, terima kasih Mas Radit. Terima kasih ya. Sama-sama Pak Topo. Iya, makasih Pak Topo, sama-sama.